Jalan Ganis, luapan sungai Cinoyong sudah mencapai perumahan warga. Himbau untuk di. Kita jangan terlalu, Basori, buru, gugur, lempi, lanju, ranje bro. Ada. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jember menyebabkan Sungai Dinoyo dan Kali Jompo mengalami kenaikan debit air. Alhasil, banjir bandang pun menerjang pemukiman warga dengan cepat. Harta benda warga bahkan sampai hanyut dibuatnya. Sebanyak 216 rumah dan 3 fasilitas umum terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter di Kabupaten Jember. Banjir menerjang beberapa desa di 3 kecamatan yakni Kecamatan Kaliwates, Patrang, dan Rambi Puji. Ya rusak jembatan ini. Ratusan warga sampai terdampak dan aktivitas menjadi lumpuh total. Dalam video amatir warga, terlihat banjir bandang bercampur lumpur kecoklatan dengan hebat menyapu apa saja yang ada di sekitarnya. Warga pun refleks berhamburan mencari tempat yang lebih aman untuk berlindung dari terjangan banjir tersebut. Tidak hanya banjir, Kabupaten Jember juga diterjang angin kencang dan longsor pada waktu yang sama. Ini sudah memasuki kurang lebih. Sampai si akeh ini, kecil. Akibat peristiwa tersebut, warga Jember mengalami kerugian besar-besaran. Hingga kini, BPBD masih menghimbau warga untuk selalu waspada akan banjir susulan yang bisa semakin meninggi dan semakin parah. Semoga saja banjir lekas surut ya, dan semoga warga Jember baik-baik saja. Pinggiran Sungai Dinoyo untuk tetap waspada dan berhati-hati. Karena